Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 8 pemain baru Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Terdapat 8 pemain baru yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Salah satunya pemain yang pernah menggegerkan dunia lewat kecepatan larinya. Pelatih Shin Tae-yong resmi memanggil 27 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Rencananya, ke-27 pemain ini akan ditampilkan dalam laga uji coba internasional atau FIFA Matchday melawan Timor Leste di Bali pada tanggal 19 sampai dengan 28 Januari. Beberapa pemain baru akan dijajal Shin Tae-yong. Nantinya, total ada 8 pemain baru yang mengisi skuad Garuda seusai ajang Piala AFF 2020. Salah satu pemain yang dipanggil sudah dikenal fans sepak bola nasional dan mungkin dunia. Pasalnya, pada 2017 lalu pemain tersebut pernah membuat geger dunia internasional karena mencetak gol lewat kecepatan larinya. Yang pertama, Muhammad Adi Satrio dari Persi Kediri. Kiper Persi Kediri, Muhammad Adi Satrio akhirnya dipanggil lagi memperkuat Timnas Indonesia. Dia menggantikan pemain Barito Putra Muhammad Riyandi yang sebelumnya dipanggil untuk Piala AFF 2020. Adi Satrio tahun lalu memperkuat PSS Sleman, namun karena jarang tampil, dia memilih pindah ke Persi Kediri. Di klub berjulukan Macan Putih itu, Adi Satrio tampil 90 menit dalam 2 laga terakhir. Sebelumnya, Adi Satrio pernah mengisi skuad senior Timnas Indonesia dan mencatatkan debut saat melawan Oman pada Mei 2021 lalu. Yang kedua, Ahmad Vigo dari Arema FC. Ahmad Vigo merupakan bek kanan jebolan Akademi Arema FC. Dia sudah tampil 3 kali memperkuat Singoedan. Permainan bertahan yang apik telah ditunjukkan Ahmad Vigo dalam 3 laga tersebut. Arema mencatatkan clean sheet sebanyak 3 kali. Usianya masih muda, yakni 20 tahun. Ahmad Vigo diperkirakan akan menempati posisi Asnawi Mangkualam yang tidak disertakan dalam laga uji coba tersebut. Yang ketiga, Muhammad Rafli dari Arema FC. Shin Tae-yong memanggil penyerang Arema FC Muhammad Rafli. Pemain berusia 23 tahun itu sering dimainkan dalam laga Liga 1. Tercatat, Rafli sudah tampil 18 kali untuk Arema FC. Dia sejauh ini sudah menyerangkan 4 gol, salah satunya ke gawang pemuncak klasemen sementara yakni Persebaya Surabaya. Sebelumnya, Rafli sudah pernah dipanggil Timnas Indonesia. Dia mencatatkan 3 taps bersama skuad Garuda. Yang keempat, Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Wonderkid Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand akhirnya dipercaya masuk ke Timnas Senior Indonesia. Remaja 17 tahun itu memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Pada Oktober 2021 lalu, nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran talenta terbaik kelahiran 2004 media ternama Inggris The Guardian. Dia dianggap sejajar dengan bintang Barcelona dan Timnas Spanyol Gavi. Talenta Marcelino Ferdinand bukanlah isapan jempol belaka. Buktinya, dalam 15 laga di Liga 1, dia sudah menyumbangkan 4 gol untuk Persebaya. Salah satunya, gol fantastis dari luar kotak penalti pernah diciptakannya saat melawan Arema FC pada November 2021 lalu. Yang kelima, Terence Puhiri dari Borneo FC. Nama Terence Puhiri mungkin sudah dikenal fans sepak bola Indonesia, tak hanya fans dalam negeri saja sepertinya tapi juga di luar negeri.
Winger Borneo FC ini tuh pernah viral mencetak gol individu ke gawang Mitra Kukar pada 2017 lalu. Lewat kecepatannya, Terence Puhiri membuat geger dunia. Saat itu, Terence Puhiri menggiring bola dengan kecepatan dari tengah lapangan dan mengocek kiper lawan sebelum mencetak gol. Oleh sejumlah media asing, namanya pun dielu-elukan sebagai pemain tercepat sejajar dengan Hector Bellerin dan Aubameyang. Terence Puhiri saat ini sudah tampil 20 kali untuk Borneo FC. Dia sudah mencetak 4 gol di Liga 1 musim 2021-2022. Yang keenam, Sani Rizky dari Bhayangkara FC. Sani Rizky adalah pemain perwakilan Bhayangkara FC yang dipanggil Timnas Indonesia. Dia bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang. Sani Rizky sudah 14 kali tampil di Liga 1 sebagai bek. Dia cukup gesit, buktinya dia mencetak 1 asis sejauh ini. Sebelumnya, Sani pernah memperkuat Timnas Indonesia U23 sebanyak 11 laga. Yang ketujuh, Bayu Fikri dari Persib Bandung. Sektor bek kiri atau kanan nantinya bisa juga dijajal oleh punggawa Persib Bandung, Bayu Fikri. Pemuda 20 tahun itu, saat ini menjadi andalan Persib Bandung di Liga 1. Bayu sejauh ini sudah tampil 10 kali untuk Maung Bandung. Total 5 kali Persib mencatatkan clean sheet saat dia tampil. Yang kedelapan, Ronaldo Kuate dari Madura United. Seumuran dengan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate juga dipanggil oleh Shin Tae-yong. Striker keturunan Liberia itu kini memperkuat Madura United. Ronaldo sejauh ini sudah tampil 9 laga bersama dengan Madura United. Meski belum mencatatkan gol, diharapkan dia bisa menunjukkan sinar dan bakatnya pada laga melawan Timor Leste nanti. Ya, itulah tadi 8 pemain baru yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Senior. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.